Datin Sri Rosmah Mansur dilihat sedih dan tertekan dengan keputusan Mahkamah Tinggi di sini hari ini yang memerintahkannya membela diri atas tuduhan rasuah membabitkan projek tenaga solar bagi 369 sekolah di pedalaman Sarawak. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Isteri bekas Perdana Menteri itu terpaksa ditenangkan oleh barisan peguam bela selepas Hakim Mohamed Zaini Mazlan membuat keputusan itu kira-kira jam 10 pagi. Perkara itu dimaklumkan peguam Datuk Jarjit Singh yang mewakili Rosmah ketika ditemui media di luar komplek Mahkamah Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Jarjit berkata Rosmah akan tetap melawan semua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Memetik laporan Berita Harian, katanya beliau secara jujur sangat sedih dan tertekan. Kami memaklumkan kepadanya untuk pulang ke rumah bagi menghilangkan tekanan dan berehat saja. Sepanjang prosiding keputusan itu hari ini, Rosmah yang hadir ke mahkamah berbaju kurung dan selendang kuning dilihat hanya mendiamkan diri